Iya. Lu bawain kentut sih. Iya udah. Eh ya Allah tolong astagfirullahaladzim. Ya Allah rese. Aku enggak mau kamu kenapa-napa sayang. Duh, tapi kan Nancy sendiri yang bilang kalau dia akan bayar sisanya kalau Sista mempertemukan dia sama ibunya. Dan Sista bisa lakuin hal itu. Sista, suami kamu itu khawatir sama kamu dengan kondisi kehamilan kamu sekarang. Ma, selama ini Aldo yang cari nafkah buat Sista. Nah sekarang giliran Sista yang bantuin Aldo. Ya udahlah, izinkan Sista buat berbakti sama suami, Ma. Tapi Sis, bukan begini juga caranya, Sista. Mas, Aldo lagi perlu bantuan. Kita ini keluarga, Mas, harus saling bantu. Dan Sista jalan keluar satu-satunya. Sista bisa ngelakuin hal itu. Pokoknya Sista akan tetap bantuin dengan atau tanpa bantuan kalian. Aldo ikut. Ya deh, kami ikut juga. Udah, Mas Adam juga ikut. Gimana sih? Hah? Gue bilang bikin istri gue pingsan bukan matiin! Emang kenapa? Ini kan rencana lo semua! Enak gue mah, baru liat. Udah lah, ngapain juga ngurus-ngurusin bocah? Lo yang kubur. Ambil! Hah? Ayo udah, sekarang gini aja. 10 tahun lagi kita kesini. Kita sebar rumor kalau rumah ini ada hantunya. Dan udah kena kutukan. Udah kan? Udah cepetan beresin. Jadi sebenarnya ayah kandung Mbak Nancy itu adalah Pak Gani, suami dari ibu pelayan yang dibunuh oleh Pak Jarwo. Ma, ini aku, Ma.
masuk. Jadi Bang Bopak itu nyuruh cari orang pinter untuk membasmi kejahatan hantu kelambu. Gitu. Gampang kok nyari. Sayembara kayak sayembara gitu. Iya. Betul, cuma nyari doang, kagak ada giniannya. Ya. Emang kita kurang kerjaan. Betul, hantu lagi. Untuk membeli ketentraman, kebahagiaan hatinya Bang Bopak itu supaya hidupnya bahagia, enggak ada gangguan apapun, ada, Mak. Oh. Enggak cuma-cuma, enggak gratisan, tapi dikasih hadiah 50 juta. Hah? 50 juta. Nyari orang pinter. Nyari orang pinter. Cash 50 juta. Buat ngusir hantu kelambu dari Bopak. Dari Bopak. Ulangin lagi. Coba gimana? Ceritanya gimana? Jadi Bang Bopak itu nyuruh buat siapa aja yang menemukan orang pinter untuk mengusir hantu kelambu agar hidupnya Bang Bopak itu tentram, bahagia, nyaman, sentosa, dan bahagia lagi. Oh. Bahagia. Nah, iya, itu terus. Bang Bopak ngasih hadiahnya 50 juta cash. 50 juta. Mak. Di rumah ini masih ada hantunya. Maaf, saya masuk kamar ya. Iya, masuk aja. Emang di situ hantunya. Tolong buka pintunya. Tolong buka pintunya. Aku ini ayahmu. Kamu bukan bapakku. Bapak mana yang tega membunuh istrinya di depan anaknya sendiri? Marwan. Maafin, kamu kan udah mati. Tolong jaga aku, Marwa. Tolong jaga aku. Marwa, aku tahu aku salah. Aku tahu. Aku sengaja memanfaatkan kamu untuk dapetin rumah ini. Untuk kerampung rumah ini, aku tahu aku salah. Tolong, Marwa. Tolong jaga aku. Aku ampuni aku, Marwa. Ini satenya. Bentar. Aku ambilin piring dulu ya. Iya. Ini sayang. Piringnya. Ini sate apaan sih? Sate kambing. Iya, aku kan maunya sate ayam. Bentar sayang, aku ambil minum dulu. Balas dendam sama pagiannya ayahnya sendiri. Aku kasih tahu Mas Adam ini. Iya, cepetan. Halo, Assalamualaikum Mas Adam. Mas. Mas, gawat banget. Sisa dapat penglihatan. Katanya Nancy mau balas dendam sama Pagani. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Kania, kita harus cepat ke rumah Mbak Nancy.
Karena Sista mendapatkan penglihatan kalau Mas Gani dalam bahaya. Itu kan bahaya, Dam. Mendingan sekarang kita harus telepon Ustadz Syakib. Biar aku telepon ke Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Rasakan pembalasanku. Aku belum mati. Ya Allah. Mas. Ya Allah. Dam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mbak Lisi membalaskan dendam ibunya, Dam. Rumah ini telah jadi milikku. Astagfirullahaladzim. Dam, mari kita ulang baca ayat kursi. Ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu, bapak-bapak semua, mari kita doakan agar almarhum Gani arwahnya diberi ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin. Ampunilah segala dosa dan kesalahan saudara kami ini ya Allah. Amin. Terimalah amal ibadahnya dan tempatkanlah dia di sisimu ya Rabb. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Alhamdulillah ya Pak Ustaz. Pemakamannya berjalan dengan lancar. Iya, Dam. Ini karena Nancy ikhlas dengan kepergian ibunya. Dan dia sudah memaafkan almarhumah Gani. Ya Pak Ustaz, saya udah ikhlas. Masa lalu biar jadi sejarah aja. Dan sekarang saya mau mulai hidup yang baru dengan yang rumah baru juga. Alhamdulillah. Ya udah Pak Ustaz, Gani, kita pulang. Saya di sini aja Pak Ustaz. Saya ingin mendoakan almarhum bapak saya. Walau gimana pun juga, Pak Gani kan tetap bapak saya. Masya Allah, ente tidak menyimpan rasa dendam. Semoga Allah muliakan ente. Dan ente tetap doakan, ya. Supaya beliau tenang di alam sana. Permisi, Mbak. Ini kira-kira Sista bakalan ngidam apa lagi ya? Jangan aneh-aneh loh Sista, kasihan suami kamu nyarinya kelimpungan. Untung ada Mas Adam yang bantuin Aldo nyari sate ayamnya Mas. Kita kan keluarga, jadi harus saling tolong-menolong. Iya dong, kan sebentar lagi kita bakal menyambut anggota keluarga baru. Oh iya, siapa? Ya ini cucuku pastinya, ya kan? Ah masa, bukan papa baru. Apa baru? Mbak Ranti mau punya suami baru. Kok gak ngasih tahu saya? Apaan sih? Bukan Raisa, bukan. Ya Allah. Masak air. Lupa belum masak air. Belum dimasak. Sebentar. Ya gak gitu juga, Ma. Kita juga harus punya tabungan, Ma. Suatu ketika kita ada apa-apa, kita udah siap dengan tabungan kita. Oke. Misalkan, ya Ma.
Bang Daus punya masalah dengan istrinya, istrinya orang kaya, terus ya mohon maaf misalnya kita diusir kan ini gak enak juga. Kita harus punya tabungan, Ma. Mohon maaf, Bang. Beli rumah di kita aja. Oh, nanti aja kalau uang tabungannya udah cukup, saya akan hubungi Bapak ya untuk tabungan. Tapi saya siapkan dulu tabungannya ya. Gak apa-apa, Bang. Bisa cicil kok. Mak, loh kok gak ada? Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, jauhkanlah kami, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, duduk. Silakan. Mak. Asgun. Mak. Asgun. Beli rumah, Bang. Tertarik nggak? Aduh, jangan kan beli rumah. Beli lontong aja susah. Mas Gun! Mak! Mas Gun! Pada kemana, Tik? Betul kan bisa ketaprak nih, wet belum jadi nih.